Kita terima yang ada di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa warahmatullahi wabarakatuh. di mana, Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Edi dari Damas Sumatera Barat, Pak. Silakan, Pak Edi. ini saya mau tanya, Pak. Ya, hmm di tempat saya itu musolanya sedang dipugar kan sedang direnovasi yeah. jadi sholatnya atau pindah ke rumah warga kan pakat di rumah warga gitu mm -hmm. yang saya tanyakan apa boleh di situ tuh melaksanakan sholat tahiyatul masjid yeah. yang keduanya terkadang saya diangkat menjadi imam ya pak ustadz ya yang mana di situ tuh zikirnya secara jahar Hmm. Apa boleh saya serahkan kepada makmum untuk memimpin zikir dan yang kedua apakah boleh saya ikut zikir Cuman hmm. itu aja Ustadz ya Zikir dimaksud gimana? Ya, zikir, zikir habis sholat, sholat apa? Gitu kan? Ya, habis sholat ha. Oh iya ya. ya, demikian Bapak Iya Pak, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya jadi memang itu ada dua pendapat pertama takyat masjid itu memang di masjid di masjid bukan di rumah bukan di kamar bukan di mana gitu tidak tapi memang di masjid kemudian ada lagi yang berpendapat kalau misalnya satu ruangan itu memang terkhusus khusus sebagai musola atau sebagai tempat sholat berjamaah di situ tapi bentuknya bangunannya itu bukan masjid kadang ya kamar kalau di sekolah nah kalau di rumah ada itu itu nah itu boleh kalau yang demikian tapi khusus memang suatu bentuk bangunan yang bukan masjid tetapi dipakai berfungsi sebagai masjid itu itu yang demikian boleh tapi ada yang tidak membolehkan, namanya atahiyat al masjid itu ya di masjid. Ya itu. Nah sedang masjid yang sekarang ini baru direnovasi ya tidak usah. Kalau misalnya di tempat yang lain di rumah atau anu itu ya tidak usah pakai atahiyat al masjid itu karena memang bukan masjid itu bentuknya rumah. Ya itu rumah memang ya darurat dipakai karena masjidnya baru direnovasi pindah ke situ lalu sebab itu, itu tadi kalau di rumah atau yang yang bukan masjid itu, tidak ada atahiyat al-masjid kalau kita misalnya jamaah sholat id itu di tanah lapang yang jamaahnya itu banyak itu. banyak, tapi itu di tanah lapang Ya tidak ada takiat al tanah lapang itu tidak ada. Nah sehingga tidak usah takiat al masjid kalau di tanah lapang atau tempat-tempat yang memang bukan khusus untuk bangunan masjid itu tidak nah, caranya untuk mengimbangin itu ya kita apa itu tunaikan rawatibnya. Misalnya zuhur itu ada sebelum zuhur itu ada sesudah zuhur ada gitu. Rawatibnya yang kita jalankan itu gitu. Kalau di di rumah atau di mana itu sehingga tahiyat al masjidnya tidak. Kemudian tentang zikir setelah Zikir sesudah sholat itu memang begitu. Jamaahnya itu memang masih dalam satu ikatan antara imam dan makmum itu jamaah sholatnya itu sehingga kalau makmum itu harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam itu kalau makmum dalam sholat berjamaah itu. Nah, nanti kalau sudah selesai sholat jamaah salam itu sudah amalan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, Nabi menuntunkan kalau sudah habis sholat fardhu sholat wajib itu istighfarah tiga kali, gitu. bacalah Allahumma anta salam, kemudian bacalah zikir subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, gitu. dan tutuplah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa huwa wa ala kulli syai'in qadir Nah, kalau ini bentuknya zikir, Nabi menganjurkan demikian habis sholat wajib, itu berlaku untuk masing-masing. Sehingga yang kalau di dalam sholat itu antara makmum dan imam itu ada ikatan harus ada ketaatan. Tapi kalau sudah selesai sholat jamaahnya, ini sudah tidak ada ketaatan lagi. Masing-masing itu berdikir sendiri-sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya, misalnya imamnya itu ada keperluan dan kepentingan, sehingga ya, hanya zikir itu tidak ditambah dengan doa-doa. Itu ya, boleh saja meninggalkan makmumnya. Makmumnya masih ada yang doanya panjang, mak. Itu zikirnya ditambah dengan panjang, boleh saja yang demikian. Imamnya sudah tidak terikat dengan makmum, nah, lalu keluar boleh. Makmum juga demikian sebaliknya. Imamnya bacaannya zikirnya panjang, nah, makmumnya. Karena ada keperluan, terus pulang itu ya boleh saja, karena memang sudah tidak terikat. Gitu. Jadi begitulah, kalau kita di dalam jamaah, selama dalam sholat kita terikat dengan imam dan makmum itu tadi, tapi kalau sudah selesai, sudah amalan sendiri-sendiri. Begitu, ya. Yeah.